kadang nyebelin, kadang nyebelin, kadang bikin kesel, kadang bikin ketawa, kadang bikin jengkel, kadang bikin happy. Ya mana juga saudara, darah biru. Rini, khususnya buat Rini. Kalau beberapa waktu lalu kan mungkin kita tahu bagaimana Ririn ditinggal suami. Support Rini untuk Ririn seperti apa sih, Rini? Support aku selalu ada di samping dia. Jadi dalam keadaan apapun selalu berusaha ada untuk kakak. Justru Rini yang tahu pertama juga ya? Rini yang tahu duluan ya? Iya. Karena kakak masih di umroh. Rini yang nyampein ke kakak? Rini yang nyampein. Gimana Rini nyampein? Jadi kan pas dari rumah sakit Kencana ke Pondok Indah itu kita naik ambulans kan. Dan itu selalu video call terus sama kakak. Jadi pas di jalan pun selalu kakak tahu perkembangan almarhum seperti apa gitu. Terus pas sampai di rumah sakit Pondok Indah, dokter bilang ternyata udah gak ada gitu. Terus kakak itu kayak feeling gitu, dek kok muka Kak Ferry mukanya kok kayak pucat banget gini. Enggak kok, padahal aku udah tahu di situ, cuman mau ngomongnya tuh masih gak tega banget kan. Sampai akhirnya udah dokter bilang udah gak ada, aku langsung ngomong, kak kok udah gak ada gitu. Terus dia langsung pingsan. Berarti perjalanan Ririn ke Indonesia itu didampingi? Sendirian, 9 jam terlama seumur hidup aku. Jadi gak aku gak pernah tidur. Kayaknya 9 jam tuh lamanya kayak begitu tuh. Gak pernah, itu paling lama. Di pesawat itu sendirian, video call, lihat semua proses yang dilakukan. Wifi board ya? Iya, wifi board. Oke, Rin. Untuk saya tahu banget bagaimana Rini dan Ririn ini. Kayaknya kalau Ririn sakit bisa jadi Rini sakit. Seperti kembar. Ngelihat kakak pada saat itu jatuh, sakit, sedih. Rini sendiri ngeliatnya gimana sih? Bagaimana kakak pada saat itu? Ya pasti aku juga ikutan sedih dan benar-benar down ya. Ngelihat aja aku udah kayak, aku pun gak bisa ngerasain kok dia bisa ngelewatin itu semua. Yang penting aku cuma bisa nge-support dia, itu yang cuma bisa aku berikan gitu. Karena kakak gak sempat ketemu ya? Gak ketemu. Ketemunya pas di kuburan, karena kita nungguin kakak baru kita nguburin. Oh, nungguin kakak baru nguburin itu. Kalau Ririn ngelihat adik yang luar biasa ini, ya support Ririn, pasang badan buat Ririn, bahkan apapun yang terjadi sama Ririn, Rini juga harus ngalamin. Apa sih ingin Ririn sampaikan buat adik yang hebat yang kayak gini? Dia tuh segalanya buat aku. Aku gak ngebayangin sih kalau dia gak ada. Aku cuma mau bilang terima kasih udah jadi ada yang baik banget. Dan kamu tahu kan aku sayang banget sama kamu. Pokoknya apapun yang Rini hadapin, kakak juga siap pasang badan. I know. Apeluk dong. Oke. Itu yang namanya kakak beradik, itu yang kayak begitu. Jadi kita bisa ikut merasakan, mungkin buat yang ada di rumah, Rini dan Ririn ini bisa menjadi contoh kakak beradik yang baik. Tapi enggak usah. Tapi gini, kalau aku boleh bercerita, aku mungkin bukan lahir dengan rahim yang sama atau apapun. Tapi terkadang kalau gue cerita sama Igun itu sangat amat nyaman karena memang kita gak seusia. Jadi kalau ngomong itu jauh selalu punya jalan keluar, bukan yang saling manas-manasin. Iya. Jadi kalau sedekat itu jadi ngobrolnya nyaman ya? Iya, padahal kita gak sedara. Ngebayang gak kalau kalian yang sedara kayak gini tuh chemistry-nya kayak apa gitu. Jadi mudah-mudahan tayangan siang hari ini bisa menjadi contoh buat yang suka berantem sama kakak adiknya. Atau mungkin cekcok dengan kakak adiknya, itu harus dicontoh karena akan menjadi cerita yang indah ya. Iya, apalagi kan kakak itu kerja dari kecil nyekolahin aku. Dia sampai gak kuliah, biar akunya yang sekolah gitu. Dia bagi aku mama, papa, kakak, sahabat semuanya. Rin, ini aku baru tahu kalau cerita ini kamu mengorbankan kamu sendiri gak kuliah, kerja untuk adik kamu.
sampai sejauh itu. Aku lulus SMA tuh harusnya teman-temanku udah pada kuliah di mana di mana. Aku kerja di bank 1 tahun untuk ngumpulin uang biar dia bisa kuliah. Jadi aku pengen paling enggak kita berdua nih ada yang jadi sarjana gitu. Kalau dia kan nggak mungkin kerja, jadi harus aku yang kerja. Kerja. Jadi dia alhamdulillah kuliah sampai S1, aku biayain semuanya. Jadi banting tulang. Iya, aku pulang kerja, ngerjain apa, jadi SPG, apapun aku kerjain selagi itu halal dan gak nyusahin orang, aku ngerjain itu semuanya untuk keluargaku gitu. Jadi apapun aku lakuin buat orang-orang yang aku sayang, aku gak apa-apa ngorbanin diriku sendiri. Rin, ini sampai ngorbanin Ririn sendiri untuk gak kuliah, itu untuk adik. Iya. Sampai segitunya. Segitunya aku sayang sama adikku. Hebat. Keren sih buat aku. Ini masih ada satu pasangan yang memang bisa menjadi contoh yang baik buat kita semua siang hari ini. Tapi ini juga ada yang lucu. Sama-sama penyanyi ya. Mereka chemistry-nya juga oke banget. Jadi aku lupa ini kakak beradik atau memang sepupuan. Serius? Tapi memang ini saudaraan ya. Sepupuan ya. Tapi justru chemistry mereka ini udah kayak saudara banget. Udah kayak kakak beradik ya. Saking dekatnya. Kita panggil langsung ini dia. Bastian dan Romaria. Besar banget. Iya. Mumpung ada Romaria dong, itu nyanyi dong yang malu sama kucing. Yang meong-meong. Malu sama kucing, mana sih? Bisa. Romaria, ini justru kalian sebenarnya sepupuan. Iya sepupuan. Aku tuh taunya kalian tuh kakak beradik, mirip banget. Jadi papanya rumah tuh adiknya papa aku. Oh gitu. Jadi bukan adik. Aku pikir adik kakak beneran loh. Enggak orang. Lagi kurang tidur ya say? Enggak. Lu kalian kurang tidur. Lu semua orang. Semua orang lu bilang kurang tidur. Iya. Untuk Bastian sendiri. Sama Romaria. Yang paling Romaria sebelin dari manggilnya apa? Abang. Iya, Abang. Abang. Pak gua manggil lu Abang kali ya. Jangan manggil gua. Iya, maksud gua biar ada chemistry, Shay. Abang. Iya. Shay manggilnya jangan Abang biasa gitu. Gimana? Abang. Abang. Bibi Noni. Romaria yang paling Romaria kadang-kadang suka bikin Abang marah gara-gara apa? Pokoknya Abang itu jahil banget deh. Jahil banget? Jahil. Kamu suka sebel? Sebel. Dijahilnya ini kayak gimana sih? Pokoknya waktu itu Roma lagi tidur suka kayak digelitik-gelitikin. Oh gitu. Terus? Tapi kalau Roma masih suka begadang nggak? Oh. Itu Roma Irama. Judulnya juga. Ini Romaria beda lagi. Kurang tidur ya? Iya. Efek jam 5 pagi, Shay. Aku punya foto dari mereka berdua loh. Ya, kita lihat foto-foto. Masa sih, Bang? Iya. Kita lihat ini. Sweet banget. Lo minta reka adegan. Dimas, ini Dimas. Lo minta reka adegan. Dimas, ini Dimas. Lo minta reka adegan. Karena Romaria gak bisa diulang-ulang lagi. Yuk, coba ya. Lu jadi Romaria. Iya, lu babat. Oh, berarti pokoknya, kepala lu di bawah, Mas. Ini kan nanti kepala lu kebalik. Kalau darah lu enggak naik lagi jangan salahin gua ya. Pakai wig. Oh, merdeka. Malah kayak hulek ya. Di sini aja di bangku kalau enggak. Oh, enggak susah ya. Tidur. Sempurap. Iya. Ya Allah. Hei, kebalik. Kebalik. Iya, benar.
Itu benar. Mam, geledek lucu deh. Mam, 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 kasih lu. Lah kali lu. Mam, mam, mam. Oh, kakak. Iya, kakak. Diselipin baju, selipin baju. Woy, berdua lah, Wen. Manggilnya, mam. Berdua. Dia turun. Wendy, Wendy, makanya bantuin. Wen, makanya bantuin angkat, Wen. Ayo, Wen. Kepalanya tak ayo. Yuk, siap ya. Tiga. Dua. Tiga. Ya Allah. Dia gak bisa. Dia balik. Sama deh. Kakeknya udah berat banget, gak bisa. Oh, eh, apa? Sehat. Sehat. Ya udah. Sehat. Eh, tapi aku mau tanya lagi. Kalau kalian berdua gini, kan biasanya kan ada kan biasanya kan kalian suka berantem itu gara-gara ada yang jahil. Tapi pernah enggak kamu enggak suka sama abang gara-gara ada yang ngedeketin cewek gitu? Enggak. Terserah abang aja. Terserah abang lah. Iya, karena pilihan abang selalu pas kan? Oh. Asik. Tapi abang pernah curhat-curhat enggak sih sama kamu? Enggak. Pernah curhat-curhat gak sih? Enggak pernah. Mungkin karena jaraknya kan jauh, Omang. Belum bisa cerita ya. Ntar kali kalau udah besaran baru bisa curhat-curhat kali ya, Bang. Tapi yeah. Sekarang Roma umurnya udah berapa sih? Mau 10. Mau 10. Wow. Enggak terasa cepet gedenya ya. Lo mandek ya. Ya. Eh, tapi Bastia sama Romaria ini memiliki kesamaan. Kesukaan yang sama. Suka dance. Benar ya? Iya, benar. Coba kita dance, yuk! Kita dance yuk. Sedarah ya. Kalau pasangan yang ini enggak sedarah tapi mereka bisa kompak. Ayo. Ini nih enggak sedarah. Dan arahnya gue udah tahan. Gue duduk gini abis ini. Coba. Kata-kata. Ayo, musik. Bastian. Sini. Oke, Bunda Maria. Musik. Artikel ya, artikelnya. Ini dia. Dicium adik Bastian ketakutan. Kenapa? Gak ada tujuan dulu kali. Ngeledekin dia doang, ngejailin dia tuh suka kalau dulu waktu kecil suka horor-horor gitu. Enggak, iya dia suka meluk, cium-cium tapi aku yang kayak ya apaan sih di. Terus dia yang kayak bete gitu, ngejailin doang sih. Oh, gitu. Sekarang gantiin dia enggak mau dipeluk-peluk. Di apaan sih lu? GR amat. Tapi kalau kamu sendiri? Si Wendy bengek. Mau minum, Wen? Minum, Bos. Aus, Bos. Tapi kalau untuk Bastian sama Romaria gitu ya, pernah nggak kalian berpisah jauh gitu beberapa tahun gitu? Wah, kalau tahun enggak sih. Nggak pernah? Bulan. Tapi rumahnya deketan? Bulan. Iya. Waktu itu Roma syuting di Ambon,
sebulan gak ketemu. Itu rindu banget? Rindu banget, parah. Main ke rumah, biasanya kan aku yang main ke rumah. Roma yang main lari langsung. Main, akhirnya kita langsung berenang. Apa sih yang paling kamu kangen dari Babas? Jailnya. Jailnya? Bener ya, Abang jailin terus ya tiap hari ya? Iya. Tepuk tangan dong chemistry-nya. Menurut aku, mereka itu ya, setiap orang kan kalau chemistry itu punya caranya masing-masing. Ya, dan ya? Di industri juga mereka juga saling terkait ya. Jadi bisa matching terus. Tahu deh. Yuk, aku sekarang ini punya tayangan dari Babas. Baru setahun nih, Oma mau setahun loh. Dari Babas dan juga Ramaria, ya? Nggak tahu. Ini dia. Mendalai. Nama Mendalai. Selamat. Coba Wendy dan Igun. Hah? Jadi Roma, Ria dan Babas. Kita ya. Lomba makan bubur ya. Wendy dan Igun. Oh, iya. Ini buat jadi Roma Rian. Rian sama Roma Ria kakak. Wendy dan Igun kan? Ayo. Oma ikut migrain. Buat lu berubah ya kak. Wendy dan Igun. Jadi Roma Ria dan Babas. Pasti sini ya. Coba ya. Hei Romaria, Romaria sama Babas yang jadi jurinya, bener gak mereka kayak begitu? Ya. Ini apa sih? Bubur. Len. Ini bubur dan ini ya, ini layak untuk dikonsumsi. Ya. Endol. Ah masa? Man. Coba lu pakai tangan gini. Endol kan? Cocol. Serius saya itu gak pakai endol. Itu apa bubur bayi, bubur iya. Bayi. Kali aja berkurang umurnya kan? Beneran. Oke. Tadi adegannya ada balapan atau gimana sih? Coba iya. Roma ngejailin abang. Cobain-cobain gitu. Oh, coba-cobain. Coba Romaria. Oh, suap-suapin. Iya, lu nyuapin dia, lu suapin dia. Tadi bapak aja makannya, ayo. 3. Ayo sweet, siapa yang nyuapin duluan? 1, 2, 3. Tadi lu nyuapin. Makan ya. Kasih kembaran semuanya, lebih semangat lagi. Jorok! Lagi dong! Gantian! Ayo suapin gantian! Gak usah main-main, udah. Taruh. Gak boleh, dia kan sudah. Kan dia nyuapin. Gak sendiri aja. Kerja banyak banget lu, Ben. Gak ada. Makan juga. Hei, gak ada. Abis ya. Ini ya, tetap di Brodi. Ini ya, gak ada. Hei, gak ada iklan. Gak ada. Weh, udah
sih, Gun? Beneran nggak ada. Apa? Lah. Demi nggak ada hilang. Kemana sih, Gendut? Beneran nggak ada. Ya nggak. Ih, niat nggak ada beneran. Gendut pulang, Gendut pergi. Nggak, kerempak, kerempak. Gun, nggak boleh gitu dong. Ada banyak. Banyak pintu. Enggak ada dia. Dia enggak ada, coba di situ. Bentar. Hei, coba cari. Halo, polisi. Pak, ada satu banteng lepas, Pak. Di mana ya? Ih, jadi nih. Aduh, curang nih. Aduh, aku takut dia ada apa-apa nih. Kayak gini mana ya? Ben! Di mana ya Kayak gini ya? Di mana ya? Di sini, weh. Keluar enggak lo? Di niat dia ngumpul. Kayak yuk. Ada. Nah, ternyata Kak Igun bisa ngumpet juga. Gendut sayang, cakep, gendut. Gendut sayang, ayo sayang, cakep. Ayo sayang. Gendut nyopin lu lagi. Sini lo, pegangin Ben. Gara-gara lu ya. Thank you.